Jangan lupa like, comment, and subscribe. Allahumma dafa'na keputusan ya. Setelah itu nanti pemerintah kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah tunggu saya berikan. Pak, tunggu Pak Ketua, sebelum pemerintah dikasih kesempatan saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kami kepada dulu. Pemerintah tolong Pak Ketua Pak Beni, baca pasal ini. Woi, baca ini. Saya baca, baca Pak Beni pak yang lama itu. Pak Ketua, ada ini pasti. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari Ketua, ruang paripurna. Ketua, kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Ketua, dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta saya interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya tidak, interupsi. Saya yang atur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua, interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan. Saya sudah satu menit. Tidak, satu menit. Saya ngatur dalam kesempatan. Satu menit. Tidak. Percaya, kami membangun semua ekspektasi besar tentang tenteramnya kehidupan, sebuah kesejahteraan, makmur dan damainya hidup berkeadilan. Dan hal yang paling kami takutkan sekaligus menghancurkan adalah kekecewaan. Tangan kalian yang kami anggap perantara. DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona, tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Kami kan punya hak juga untuk menyampaikan sikap dan pandangan kami. Itu sesuai dengan Undang-Undang. Sesuai dengan tatib dewan, supaya publik tahu juga sikap kami apa sih penolakan ini. Simple kok yang kami minta, kasih kami kesempatan untuk membacakan sikap kami. Boleh nggak Pak Ketua? Boleh nggak? Bapak udah nih. Kalau ya, udah saya jawab. Makanya saya tanya boleh nggak? Ini ya, kan enggak. Pimpinan Bapak yang memutuskan. Makanya kalau sudah, Bapak matikan mic supaya saya bicara di tahap kedua, supaya nggak tabrakan di lalu lintas. Langsung aja Pak Ketua, langsung jawab. Boleh nggak? Kalau memang nggak boleh, supaya saya bisa lanjutkan sikapnya. Pak Bini. Ya memang diatur Pak, di sini kalau ada yang bicara. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia. Satu kali kau berjalan, kau harus satu. 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 Kau harus satu
yang aku alami. Kini tinggallah aku sendiri, bertemankan dengan sepi. Tapi ku yakin suatu saat nanti akan ku temui pengganti. Dan aku percaya kan tiba masanya semua indah pada waktu.